dapur lezat Kakak Isal mau buat gulai ikan bakar. Nah, untuk bahan-bahannya ini yang aku pakai kemiri, bawang putih, bawang merah, asam suci, cabai besar, cabai kecil, jahe. Dan ini untuk menumisnya, teman-teman. Kemudian untuk bumbunya ini aku tambahkan ketumbar dan teman-teman. Pertama-tama aku akan tumis dulu bawangnya sampai harum ya. Kemudian langsung aku mau masukin daun-daunnya. Dan ini udah harum, aku langsung mau masukin ikan sama bumbu yang udah aku blend tadi, langsung aku masukin ke dalam ini sekalian aja. Ini kuah santan yang udah aku masak tadi, teman-teman. Jangan terlalu banyak, kita akan masak dulu sama bumbunya ini biar ikannya ini meresap dengan bumbunya. Ini adalah ketumbar sama kunyit bubuk aku pakai. Oh ya teman-teman, tadi aku waktu panggang ikannya aku udah kasih garam sama jeruk lemon ya. Jadi sekarang garamnya cukup. Ini akan aku masak dengan bumbu ini sekitaran 5 menit. Nah, aku mau kasih sedikit penyedap. Tambah sedikit lagi garam biar tambah meresap. Dan ini santannya aku mau kasih semua ya, teman-teman. Biar kita nggak kasihnya berulang-ulang, jadi sekali aja kita tumpahin kayak gini santannya. Nah, sambil kita tunggu mendidih, jangan lupa diaduk seperti ini biar santannya itu nggak menggumpal. Sebenarnya ini nggak menggumpal lagi karena aku udah masak terlebih dahulu santannya tadi. Ini kuahnya agak hitam-hitam, teman-teman. Ini gara-gara apa namanya? Tadi kan aku panggang ikannya. Ini kan ada hangus-hangus sedikit, tapi nggak apa-apa. Kita tunggu sampai mendidih ya, sambil kita aduk seperti ini.
aku di sini teman-teman mau tambahin belimbing ulu biar rasanya itu lebih mantap ya. Nah, ini kita masak teman-teman sampai bumbunya meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Ini sebenarnya ikannya ini udah matang karena kita udah panggang benar-benar bagus tadi. Nah, kita tunggu aja biar bumbunya matang, kemudian kuahnya ini sedikit menyusut dan meresap ke dalam ikannya. Ini rasanya luar biasa teman-teman, gurihnya luar biasa karena kita udah bakar dulu tadi ikannya. Teman-teman bisa bayangin sendiri ya rasanya, wow. Nah, dan saat kita mengaduk teman-teman, jangan ikannya jangan terlalu diaduk biar nggak hancur. Kita aduk kuahnya aja seperti ini. Sekarang aku mau tes rasa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah pas teman-teman. Rasanya ya Allah luar biasa. Oke, aku tunggu sebentar lagi dan aku akan matikan kompornya. Oke, ini udah cukup teman-teman. Sekarang kita matikan kompornya dan kita sajikan ya. Nah, ini dia teman-teman. Gulai ikan tongkol bakar yang udah siap kita sajikan. Buat kalian jangan lupa coba teman-teman ini. Kalau kalian coba, aku yakin gak akan nyesel. Ini enak banget teman-teman. Gurih rasa ikan bakarnya. Kalian bisa bayangin sendiri gimana sih ikan bakar di gulai. Itu gurih banget teman-teman. Ini sedap pokoknya. Jadi buat kalian selamat mencoba ya guys. Dan semoga berhasil. Dan pasti berhasil. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga di subscribe ya. Karena subscribe gratis, oke? Dan jangan lupa juga di like kalau kalian suka sama video aku kali ini. Dan kalau misalnya ini bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan ke sosial yang kalian punya, ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita untuk berbagi masakan kita. Dan teman-teman, buat kalian yang udah nonton dan udah setia nonton video aku, buat saudara-saudaraku terima kasih, sayang-sayangku ya. Oh ya, jangan lupa untuk selalu nonton video-video aku ya teman-teman. Sekian videoku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.